Perayaan syukuran Hari Nelayan ke-57 Ujung Genteng, yang digelar di Panti Pangumbahan Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan utama masyarakat. Dalam acara adat yang masih dipertahankan sebagai ungkapan rasa syukur, atas hasil laut yang melimpah, ribuan warga nelayan memadati puncak acara dengan antusiasme yang tinggi. Puncak acara ini ditandai dengan larung saji, di mana warga nelayan membawa nasi tumpeng dan berbagai olahan ikan, sebagai ungkapan rasa syukur. Dalam arak-arakan yang dipimpin oleh warga nelayan dan dihadiri oleh Bupati Sukabumi, acara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Mereka berebut sesaji yang dibawa oleh pihak panitia, karena diyakini memiliki keberkahan dalam mencari ikan di laut lepas. Tahun ini, panitia telah mempersiapkan beragam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan perayaan ini. Mulai dari bersih-bersih pantai, santunan yatim dan jompo, sunatan massal, perlombaan balap motor hingga pembuatan BPJS ketenagakerjaan bagi para nelayan. Selain itu, berbagai kegiatan kebudayaan juga diselenggarakan untuk menjaga tradisi dan memperkaya budaya lokal. Asep JK, Ketua Panitia, menjelaskan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi komunitas nelayan di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Panitia Umum mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, semua instansi yang telah mendukung. Dan kami juga berterima kasih kepada nelayan Ujung Genteng khususnya dan nelayan Kabupaten Sukabumi. Jadi dengan adanya momen syukuran hari nelayan ini, ya, kami waris, waris tata dan nenek moyang kita. Mungkin ini sudah menjadi setengah abad lebih lah. Tapi di sini ada semacam apalah budaya, melestarikan budaya dan adat istiadat nenek moyang leluhur kita. Jadi dengan adanya syukur lahir layan momen ini, mudah-mudahan apa para nelayan, pejuang-pejuang ripa yang sudah meninggal di lautan, harapan nelayan kami dengan adanya momen syukur nelayan ke-57 satu adalah dengan tambatannya perahu, dikarenakan Ujung Genteng itu adalah terbesar kedua di Kabupaten Sukabumi. Kita itu kan dahululah harus nelayan itu adalah kan ini pantai selatan, harus ada larung saji. Itu kan apa, ucapan terima kasih nelayan itu pada makin macam-macam lah, ada yang bawa apa larung saji ke tengah. Itulah dulu pernah ada larung potong kerbau, ya potong kerbau, tapi sekarang ada larung turki, larung apa lobster. Dengan ini harapan kami ini dari semua kegiatan kami dari panitia itu sudah hampir 2 minggu lah, dari jenis kegiatan adanya bersih-bersih pantai, adanya takbir akbar, santunan jompo, yatim piatu, sunatan massal, pembuatan pembuatan rumah kecil, BPJS ketenagakerjaan, seni-seni budaya yang ada di Kabupaten Sukabumi dan ada Kecamatan Ciracap semua ditampilkan di semua masyarakat. Selain menjadi ajang syukuran atas hasil laut yang melimpah, acara ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan antar warga nelayan dan mengangkat potensi wisata pesisir di daerah tersebut. Dari Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Erpan Sopian melaporkan.